Asik-asik, ini dia teman-teman, Presiden Joko Widodo bersama Prabowo Subianto serta Retno Marsudi memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Turki dan Suriah. Selasa 21 Februari 2023. Ini dia teman-teman, ada kabar gembira khususnya untuk warga Turki dan Suriah, karena korban gempa di Turki dan Suriah mendapatkan bantuan tahap ketiga berupa logistik dari Indonesia. Bantuan ini dikirimkan untuk Turki dan Suriah lantaran diberitakan pada 6 Februari 2023 kemarin terjadi gempa. Gempa tersebut bermagnitudo 7,8 yang memakan banyak korban. Dikabarkan juga pada kemarin Senin 20 Februari 2023 ada gempa susulan yang berada di Turki, yang mana gempa tersebut berkekuatan magnitudo 6,4 yang terjadi pada dini hari. Gempa tepatnya pada pukul 20.04 waktu setempat. Oleh karena itu, bantuan ini harapannya bisa bermanfaat untuk korban gempa di Turki dan Suriah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, diplomasi kemanusiaan terus-menerus dilakukan oleh negara kita Indonesia. Dan pada pagi hari ini, kita akan mengirimkan 4 pesawat ke Turki dan ke Suriah yang berisi 140 ton bahan makanan dan bahan-bahan logistik lainnya yang sangat diperlukan di sana. Sebelumnya juga telah kita kirim tim SAR dan tim medis serta rumah sakit lapangan yang sangat membantu, plus juga pesawat Hercules yang sangat membantu awal-awal evakuasi korban-korban bencana gempa yang ada di Turki maupun yang ada di Suriah. Kita harapkan apa yang kita kirimkan ini nanti dapat membantu saudara-saudara kita yang ada di sana.